Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar ya. So berikut adalah topik unit 3 ya, iaitu topics in differentiation. Baik, dalam topik ini kita ada perkara-perkara berikut yang akan kita cover, iaitu implicit differentiation, derivative of log, derivative of exponential, inverse trigo function, related rates dan akhir sekali adalah local linear approx differential. Nampak ya? Okay, now kita pergi kepada page kita yang pertama, iaitu implicit differentiation. Jadi dekat sini kita diberi, kamu nampak tak dekat sini? Kita diberi satu curve kat sini, satu persamaan dekat sini dan juga persamaan yang berikutnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, kedua-dua function ini adalah sama, cuma it is written in different form. Boleh? Okey, cuba tengok sini ya. Kalau saya ambil ini ya, ini, kalau kita lihat betul-betul, kita buat apa? Katakan saya akan faktorkan macam ni. Y. Lepas tu, yang satu ni saya pindahkan ke sebelah kanan. Maka so, kamu nampak? Okay. So, sekarang ni kita boleh katakan bahawa they are a similar function but it is written in different form. Baik. Bila kita buat implicit differentiation ini, saya rasa kamu semua mungkin telah pun maklum ya. Macam mana kita nak buat. Normally, kita buat apa? Normally, kita akan nombor satu. Biasanya, kita buat apa sini? Kita akan differentiate x as usual. Betul tak? Kita akan differentiate x as usual. Betul? Lepas tu, kita akan buat apa? Yang kedua, itu kalau kita jumpa x lah. Kalau jumpa y, kita akan differentiate y as usual. Kita akan differentiate y as usual. And kita akan apa? Kita akan add y prime. Betul tak? Kan add y prime ataupun dy over dx with it, and finally kita akan apa? Assemble kan? Kita akan kumpulkan y prime, betul tak? Di sebelah kiri, yang lain-lain tu kita pindahkan ke sebelah kanan. Ingat lagi? So ini kita akan assemble y prime. So ini adalah benda yang biasa kita buat lah kalau kita nak menyelesaikan implicit differentiation. Boleh nak? Okey, tengok ini. Yang ini apa pula ni? Okey. Katalah kita fokuskan kepada yang ini eh. Kita ada persamaan bulatan kan kat sini. X squared plus Y squared equal to 1. Kalau kita nak buat implicit differentiation, apa kita buat? Kita akan buat sesuatu tau. So, sebelah sini, saya pisahkan sikit. Sebelah sini, kita akan dapat apa ni? So, we are going to differentiate X macam biasa. Betul tak? So, kalau kita ada X squared, kita ada 2X kat sini. Lepas ni, lepas tu kita ada apa? Y squared dekat sini. Y squared sini kita akan differentiate macam biasa. So, kita dapat 2Y, betul tak? 2Y, tapi kena tambah Y prime. So, jadi kita ada 2Y, tapi we must add Y prime kat situ. Macam ni. Boleh? Itu adalah di sebelah kiri. Lepas tu di sebelah kanan kita ada apa? Satu ni bila kita differentiate kita dapat kosong. So macam itulah. So jadi overall dia punya implicit punya implicit differentiationnya adalah as a whole adalah 2x tambah 2y y prime equal to 0. Later kita akan letakkan y prime ini di sebelah kiri. Yang lain semua kita akan letakkan di sebelah kanan. Boleh? So itu adalah cara dia lah. Baik, kita tengok contoh satu ya. Ini contoh mudah ya. Kita tengok contoh satu dekat sini. Example 2. So tengok function dia, kita dapat apa? Kita ada yang ini kan. Okay, what happened now? So dekat sini kita dapat apa kat sini? Kalau kita lihat sini, kita tengok the first ya. The first expression ya. Kita ada 5y kuasa 2, nombor 1. Nombor 2 kita ada sin y. Nombor 3 kita ada x squared. Boleh? So, kita lihat sini. X squared ni kita dapat apa? Ini kita dapat 2x, setuju? Kita akan differentiate dia kan?
Lepas tu yang 5y kuasa 2 ni, yang ini kita dapat apa? Kita dapat 10y tapi ada y prime. Setuju? Ini kita ada 10y y prime. Get it? Yang sin pula, kita differentiate sin, kita dapat cos. Kita dapat cos y, tapi jangan lupa kita ada y prime. Nampak tak? So maknanya dekat sini kita dah boleh tulis dah. Semua sekali kita akan dapati 10y y prime tambah 3. Lepas tu kita buat apa? Kita kumpulkan y prime, kumpulkan y prime, kita dapat y prime kat situ. Faktorkanlah yang mana-mana boleh tu. Okey, so kita dapat ini. Dan kita dapati dekat sini pun kita dah tak boleh nak simplifykan apa-apa dah. Kita nak substitute ke, nak simplify ke, dah tak boleh dah. Maka kita biarkan dalam keadaan macam ni saja. So this is the answer. Boleh nah? Okey, we go to next question. Iaitu example yang seterusnya kita diberi yang ini. Okey, kita diberi ini iaitu 4x squared tolak 2y squared equal to 9. So macam ni. Nampak macam mudah kan? Cuba kita buat dulu. Ya. Yeah? So, dekat sini kita dapat apa kat sini? Ini this part kita dapat kosong. Clear? Lepas tu yang ini kita dapat apa? Ini kita dapat 8x. 8x. Dekat sini kita dapat apa? Minus dekat luar ya. Ini kita dapat 4y. Tapi kita ada y prime dekat situ. Clear? So dari sini kita akan buat. Cuma dekat sini saya terlupa pula nak bagi tahu kita nak buat apa. Kita nak buat yang ini ya. Nampak tak ni? Second derivative lah. Kita kena buat second derivative. Okay? So mula-mula kita buat macam biasa terlebih dahulu. Kita buat implicit. Kita dapat apa? Kita dapat 8. Mulakan sikit. So kita dapat 8 x tolak 8. Ok, so kita kumpulkan dan akhirnya kita akan dapat jawapan ini y. Ini baru first derivative. Yeah, ini baru first derivative. Kita nak second derivative So kita buat sekali lagi. So, bila kita buat sekali lagi, terpulang kepada kamu sama ada kamu nak guna quotient rule ke ataupun nak guna product rule. Terpulang. Ya, yeah, dua-dua boleh. So, kalau katakanlah kita nak buat macam ni. Kita nak buat product rule sebab kita lebih familiar product rule. Contoh, maka kita akan buat macam ni lah. Maka y prime kita ni akan jadi 2x y negative 1. Nampak tak? Sebab saya nak guna product rule. So dekat sini saya katakan apply the product rule dekat sini sekarang ni. Boleh nah? So bila kita apply the product rule, maka saya akan dapat second derivative. Okay? So ini kan buat saya satu. Jadi second derivative kita nanti ini bila kita buat second derivative y double prime, ini kita akan dapati jawapan dia adalah yang ini ya. Negatif 2 x y prime tambah 2 y. Boleh? Per y kuasa 2. Boleh ne? So yang ini saya tunjukkan hasil dia ya. Hasil apabila kita guna product rule. So kalau kamu tak nak guna product rule, tak apa, guna quotient rule. Start daripada sini. Okay. So dekat sini ini adalah jawapan dia. Baik,
sampai sini kita boleh simplifikan dia, ya. Kita boleh simplifikan dia sebab nampak tak kat sini kita ada y prime dekat sini, kan? Y prime ini sebenarnya dekat sini kita dah dapat jawapan dia, iaitu 2x per y. Clear? So jadi kita akan substitutekan ini ke dalam sini. Ah, ini yang saya masukkan, ini masih boleh lagi kita simplify. Kalau tak boleh simplify, kita biarkan macam tu, tapi kalau boleh kita buat. Okey, ya. So sekarang saya akan replacekan ini ke dalam sini. So what happen is boleh? Kita dapat itu, nah. Dan kita teruskan, kamu simplifikan semua sekali dan akhirnya kamu akan dapat bentuk yang ini, ya. Dapat yang ini nanti. Saya buat kat sinilah, ya. Sini kita dapat y kuasa 3, ya. Dapat y kuasa 3. So itu selepas kita substitute dan kita simplifikan semua sekali, kita akan dapat jawapannya adalah dalam bentuk yang ini. Okey? So bila dah sampai sini, cuba kita perhatikan, kita masih boleh simplifikan lagi, iaitu kita boleh simplifikan yang atas ni. Ini negatif 4x squared tambah 2y squared ini sebenarnya kita boleh simplifikan sebab cuba kita tengok yang ini. You see, ya? Kita dapat sini adalah 4x kuasa 2 tolak 2y kuasa 2 sama dengan 9. Nampak tak? Okey. Kalau saya darabkan negatif, saya darabkan both side dengan negatif, saya dapat apa? Saya dapat negatif 4x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 sama dengan negatif 9. Correct? So, nampak tak kat sini? Yang ini adalah sama dengan negatif 9. Bukankah dia sama dengan yang atas ini? Oleh sebab itu, kita akan replacekan yang atas ini dengan negatif 9. Boleh, guys? Therefore, our final answer gonna be y double prime should be negatif 9y kuasa 3. Clear? Boleh? So, itulah cara macam mana kita nak buat dia. So jadi kita ada dua contoh lah, ya. Dah ada dua contoh. Satu adalah yang sebelum ini, sekejap, yang ini. So sampai sini kita tak boleh buat apa-apa dah. Tetapi bila sampai sini, seems to be kita dah ada jawapan bila sampai second derivative ini dekat sini. Tetapi rupanya kita dekat sini nampak macam dah boleh stop, tapi sebenarnya tak boleh stop lagi sebab kita kena replacekan dia. Ya, sampai kesudah kita akan replacekan dia dengan bantuan beberapa bahagian dekat sini. Boleh? Okey, kita pergi kepada example yang seterusnya. Kita ada yang ini. Cara dia masih lagi sama, ya. Find slope. Ini dia suruh find the slope, ya. Find the slope ni maksud dia dy over dx lah. Ini, ya. Find the slope. So maksud dia nak cari dy over dx lah. Macam ni, ataupun y prime. Clear? And then kita diberi ini, ya. Kita diberi curve ini. So dekat sini kita akan gunakan implicit differentiation. So kamu semua nampak tak dekat sini? Ini kita boleh buat apa? Ini kita boleh buat 2y. Jangan lupa y prime. Betul? Yang dekat sini kita dapat 1. Dekat sini kita dapat 0. Ini kita dapat 0. Clear? Maka oleh sebab itu, ini dah menjadi lebih mudah bagi kita sekarang ni. Kita akan dapati 2y prime tolak 1 tambah 0 sama dengan 0. Maka y prime kita adalah 1 per 2y. Boleh, nah? 1 per 2y. So sekarang ni apa lagi? Dia kata find the slope. Find the slope. Dekat slope dekat sini, dia kata at
at the point 2 negatif 1 dan 2 1. So macam ni lah. So maknanya kita ada 2 lah. Ada 2 benda lah. Baik, sekarang ni kita dah tahu dah slope-nya mana. Ini slope ya. Ini adalah slope dia. So ini adalah slope dia. Sekarang macam ni. Ini adalah slope dia. Maka kita akan kira. Maka yang pertama sekali by using the first point kita, iaitu mana first point kita? 2 negatif 1. Betul tak? 2 negatif 1. So kita write down here. Katakan kita buat dy dx lah ya. So dy over dx kita at what point? Pada point x nya 2 ya. Pada x nya 2, maka y dia negatif 1 kan? Macam ni kan? Function dia adalah dy dx sama dengan ni ya. 2y. Maka kita akan substitute kan ya. Akan masukkan, iaitu kita dapat 1 per 2 negatif 1. Maka jawapannya adalah negatif 1 per 2. Clear? Itu adalah for the first point. For the second point, kita buat dekat sini. Cara dia sama aja. One over two. Nampak ya? So macam tu lah ya. So ini adalah cara macam mana kita nak buat soalan yang nombor untuk example 4. Okay, we go to next question. Kita ada apa dekat sini? Kita ada kita nak buat apa ni? Kita nak buat implicit differentiation ya. Lepas tu kita beri volume Descartes punya equation. Use the implicit differentiation. Okay, ini tak ada masalah apa-apa eh. Lepas tu find the equation of the tangent line. Apa maksud ni? The equation of the tangent line bermaksud adalah persamaan garis tangent ya. Ini adalah persamaan garis tangent. Ini kita akan guna apa? Ini normally kita akan guna y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Clear? Lepas tu yang ketiga, kita ada apa? At what point the first quadrant is the tangent line horizontal? Nampak sini. Keyword dia adalah horizontal. Ingat lagi tak? Kalau kita sebut horizontal, normally dia akan trigger apa? Kita akan teringat tentang dia punya derivative. No, dia punya gradient is equal to zero. Betul tak? Horizontal kan? Jadi kat sini keyword dia adalah dy over dx adalah kosong. Okay guys? So kita ada tiga benda nak buat kat sini. So yang pertama seperti biasa, kita diberi ni eh. Kita diberi x kuasa 3 semua ni. Okay, now kita write down here. Ini senang aje kot. Kalau yang pertama ni ya, kita ada x kuasa 3 tambah y kuasa 3 sama dengan 3xy. Oh, dekat sini kena apply product rule ya. Ini kena apply product rule dekat sini. So kena hati-hati kat sini. Maka kita ada apa kat sini? Kita ada, okey, saya rasa saya buat dekat bawah lah kot. Buat kat bawah lah ya. Kita buat kat sini lah. Boleh lah. So kita ada boleh. Kat sini kita ada 3x 2 Ok, now kita akan guna product rule. Ingat semula product rule tu. So yang product rule tu saya tak perlu ulang ya. So after this kita akan kumpulkan y prime. Dan akhir sekali, okey, dan ini kita boleh cancelkan 3, maka kita akan dapati y prime dia
Okey, job done. Itu adalah dia punya dy over dx apabila kita gunakan implicit differentiation. Okey guys. Okey, yang B pula macam mana? Tengok balik soalan. B kata apa? Oh, dia bagi point kat sini ya. Dia bagi point kat sini. 3/2, 3/2. Dia suruh cari equation of the tangent line. Okey. Kita dah faham dah. Macam mana nak buat ni? Dua ni, equation ni kita buat kat sini lah ya. Solution for B. So, the equation yang kita nak buat, dia punya tangent equation dia. Seperti biasa ya. Y tolak Y1. M. X tolak X1. Lepas tu kita diberi point. Koordinat eh. 3/2, 3/2. Clear? So, sekarang ni kita dah tahu dah M ini kita dah tahu dah, iaitu apa dia? Y prime tadi tu kan? Y prime kita adalah Y tolak X squared over Y squared tolak X. Betul tak? So, sekarang ni apa tugas kita adalah we are going to substitute this point, iaitu X dan Y ini, ke dalam sini. Boleh? So, bila kamu gantikan ke dalam situ, kamu akan dapati nilai dia adalah ini. Bila ini kena substitute ya. Substitute, maka kamu akan dapati Y prime dia adalah -1. Ini cari ya. So bila kita dah tahu yang ni, maka we have everything. Kita dah tahu semua sekali. Maka dia punya persamaan dia adalah Y tolak 3/2 sama dengan M. M adalah -1. Dan X tolak 3/2. Okay. So, you solve it. Then, finally, we are getting this answer. Boleh? So, itu adalah bahagian B. Bahagian B. Dan bahagian C yang pasal tangent tu pula. Pasal horizontal tu kan? So jadi ini bahagian C ya. So dia ada sebut satu keyword iaitu horizontal, maka kita tahu keyword dia merujuk kepada our dy over dx akan jadi kosong. So dia suruh cari point dia apa kan pada first quadrant. Maka kita akan terus buat. So we know that equal dengan kosong. Right, dekat sini kita akan dapati y tolak x kuasa 2 equal to 0 dan y equal to x kuasa 2. Macam ni eh. So, lepas ni apa kita nak buat? So, we are going to ini, we are going to substitute to mana? Pada persamaan yang asal tadi tu, iaitu x kuasa 3 tambah y kuasa 3 sama dengan 3xy. Boleh tak? So kita akan substitutekan y sama dengan x squared itu ke dalam itu. Oleh sebab itu, kita akan dapati hasil dia akan jadi apa? Ini eh, x kuasa 3 tambah itu dia. Dan kita teruskan, kita akan dapati ini ya. Zero. Boleh? Dan kita faktorkan dia, tengok apa cerita. Maka dari sini kita akan perolehi dari sini ya. Kita akan perolehi x cube equal to 0. X cube minus 2 equal to 0. So, ada dua benda lah. Nampak? So, maknanya dekat sini kita akan perolehi x cube equal to 0. X equal to 0 lah. Kan? Kita dapat ni. 0, 1. Satu lagi adalah n.
So X sama dengan apa ni? X sama dengan apa ni? 2 1 per 2. Boleh? So now kita dah ada nilai X dan juga dah ada dua nilai X. Now kita nak cari nilai Y dia pula. So bila kamu cari nilai Y, kamu akan dapati nilai Y dia adalah yang ini . Ini pairing dia . Pairing dia nilai X kosong, maka Y dia kosong . Kalau X sama dengan 2, 1 per 3, maka Y pairing dia adalah 2, 2, 3 per 2. No, 2 per 3. Sorry. 2 per 3. Boleh? So, jadi kita punya koordinat kita, basically, kita ada 2 lah. Iaitu, 0, 0 and ni, 2, 1 over 3 dan juga 2, 2 over 3. Tetapi for the, in the first quadrant, dia disebut first quadrant, iaitu sukuan pertama kan. Maka sukuan pertama bukanlah kosong-kosong. Ini pada titik tengah dia kan, ini pada center dia kan. Maka sukuan pertama jelas adalah yang berikut. Boleh? So itulah cara dia . Okey, habis kat situ . Habis kat situ mengenai intro bagi implicit differentiation. So kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu derivative of log function. Aku tak silap. Okey, ni dia . Derivative for of log function. Kita dimulai dengan beberapa pembuktian ini . So kita skip yang ni . Ini skip ini. Kalau kamu nak tengok, kamu tengoklah . Lepas tu kita ada apa next page. Yang ni pun sama juga. Dia nak membuktikan lah . Last kali kita akan dapati 1 over x kan, ln kan. Differentiate ln x, kita dapat 1 over x. Ini adalah cara pembuktian dia. Okey, lepas tu kita ada yang ini . Beberapa boleh katakan macam formula lah . Formula untuk ln. Satu adalah untuk ln yang basic-basic punya. Satu lagi adalah untuk yang generalized punya, yang lebih umum lah. Ini yang kita tahu, yang normally kita tahu kan. Bila kita differentiatekan ln x, kita dapat 1 over x. Clear? Tetapi untuk yang lebih umum, bila kita differentiatekan ln u, katakan u tu satu function lah, mungkin 2x ke, mungkin 2x plus 1 ke . U ni . Maka apa yang kita buat adalah, kita akan masih lagi 1 per u ni masih lagi ada, tetapi kita kena differentiatekan yang u tersebut. Nampak tak? . Ln u ni . Ln u ni boleh function yang lain . Contohnya ln 2x tambah 1. Boleh? Maka kita kena buat 1 per u. Tetapi jangan lupa yang ini, kena differentiate kan u tersebut. Okey nah? Ini adalah satu bentuk yang kerap kita jumpa, iaitu ln dengan ln. Yang kedua adalah kalau dia menggunakan log asas something. Macam ini, ini adalah log asas b pun ada formulanya juga. Hampir-hampir sama sahaja dekat sini. Nampak tak? Dia masih lagi mengekalkan 1 per something. Nampak tak? Log, ln, log, ln. Ya, kalau ln 1 per x, ini log 1 per. Dekat sini sedikit berbeza. Nampak? X ln b. Boleh? X ln b. So, ini kena ingatlah yang ni . So, this part, please ingat yang ini. Jangan tersilap . Jangan terlupa. Okey, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan ini juga sama. Dia adalah log asas something. Dan jangan lupa yang ini kita perlu differentiatekan dia. Yang mana? Yang ini. Boleh? So bentuk umum dia masih lagi 1 per something, tetapi kita jangan lupa differentiatekan dia. Yang ini. Boleh nah? Okey, seterusnya adalah apa? Ini adalah apa ni? Ini adalah ln absolute x, 1 per x. Apa maksud dia ni? Ya, saya faham. Dekat sini dia menerangkan bahawa kalau kita nak mendapatkan ln absolute bagi x, kita jangan lupa . Bila kita berjumpa dengan absolute function macam ni, kita jangan lupa dia punya definition dia, iaitu kalau kita ada modulus x macam ni, it is always bx and juga minus x. Ingat tak yang ni?
provided that nilai x ini lebih besar sama dengan kosong dan x ini kurang daripada kosong, betul tak? Ini adalah dia punya definition dia, kan? Okay. Yang ini so ini adalah definition bagi absolute function. So kena ingat yang ni ya. So jadi bila kita nak bincangkan ln bagi absolute function ini, dia sentiasa tertakluk kepada dua case tersebut lah. Kalau case di mana dia lebih besar daripada kosong dan lebih kecil daripada kosong. Alright. Dan oleh sebab case yang ini, yang pertama case x lebih besar daripada kosong, yang positif. Ln tak boleh kosong ya. Okey, dia macam ni. Kalau kita perkemaskan lagi, ini dalam bentuk yang simple form macam ni kan. Kalau kita nak pecahkan lagi, dia boleh jadi macam ni. So, macam ni. X kosong negatif X. Clear? Semacam tu. Alright. So, bila kita jumpa dengan ln, ln kan tak boleh ln kosong kan. Ln kosong kan infinity, betul tak? Dia tak ada takrif kan. So, jadi kosong tu kita avoid lah. So, sebab itulah kita ada yang pertama ini dan juga yang kedua ini. So, sebab itulah kita ada case yang ini. Dua case saja. Yang kosong kita tak pertimbangkan sebab tak boleh. Alright. So, jadi apabila X besar dari kosong, nampak sini, X tu positif lah, maksudnya X positif, maka modulus X itu adalah X. Oleh sebab itu, kamu nampak kat sini yang ini adalah X. Modulus X dia akan jadi ln X sahaja. Ln modulus X dia jadi ln X. Tetapi kalau dia pertimbangkan yang ini, maka kamu lihat dekat sini, ini no. Ini dia akan jadi apa? Dia akan jadi itu. Clear? Boleh ni? So, kita dapat yang itu. So, tetapi apabila kita buat derivatif untuk kedua-duanya, iaitu yang ini ln x dan juga mana tadi? Ln negatif x, kita akan dapati jawapan dia adalah sama. Okey. So sebab itulah kita dapat jawapannya sama even though kita mempertimbangkan kedua-dua kes ini. Jawapan dia tetap sama. When x positif dia dapat 1 per x, when x negatif dia dapat juga 1 per x. Therefore, kita katakan ln modulus x adalah 1 per x. Boleh nah? Okey. Kita ada contoh tak? Okey, ada kat sini ya. Macam mana kita nak buat ni? Kita diberi ddx ln x squared plus 1. So, jadi kita nak macam mana? So, kalau kita nak dapatkan dia punya derivatif, kita buat macam ni lah ya. Dy over dx lah ya. Senang macam tu. Kita dapati dia adalah, mula-mula kita nampak dia adalah ln kan? Bila ln mesti 1 over something. Betul tak? Ya? Yeah? So, jadi kita akan dapati 1 over something tu apa? Something tu adalah yang ni lah. Lepas 1. Adakah kita berakhir kat situ? Tidak. Kita kena differentiatekan sebelah dalam ini. Sebab itulah kita ada satu lagi part dekat sini. Kita kena ddxkan dia. Boleh lah? So macam tu. Jadi, kita akan dapati ini adalah remain as it is. Tengok macam mana. Yang ini kita dapat apa? Kita dapat 2x lah. Betul? Maka jawapan kita adalah okey. So itu dah. Itu adalah cara dia. Ini yang mudah ya, yang mudah. Dia tak semua function yang diberi itu susah. Mudah. Kadang-kadang susah juga. Okey. Kita pergi kepada example seterusnya. Ini apa ni? ada dua soalan ni. Okey, tengok ini dulu. Ini buat apa ni?
Ini kita ada lawn. Okey, ada dua kat sini eh. So, dekat sini kena hati-hati sikit sebab dia ada sebelah atas dan juga sebelah bawah. So, dekat sini we need to apply the lawn properties. Nampak tak kat sini? Kita kena apply lawn properties. Okey, lawn properties tu macam mana? Ingat lagi tak lawn properties tu apa? Okey. Yang pertama, biasa lawn properties ada dua kan? Satu yang macam mana? Kalau dia, okey, katakan satu lah katakan. Kalau kita ada lawn A per B, kita dapat apa? Kita dapat lawn A tolak lawn B kan? Macam ni kan? Yang nombor dua, kalau kita ada lawn A darab B, ini kita dapat apa? Ini kita dapat lawn A plus lawn B. Betul tak? Yang macam ni lah. Okay, now untuk dapatkan derivative ini, kita akan menggunakan the lawn properties. Nampak tak kat sini? Saya akan menggunakan yang atas ni A, yang bawah ni B. Boleh? So yang atas ini pula, kalau kita perhatikan betul-betul, yang atas ni pula dia melibatkan lawn properties juga, iaitu hasil darab. Dua fungsi macam ni. So saya akan terus pecah kecilkan dia, maka as a whole kita akan dapati ini adalah apa ni? Ini saya pecahkan dulu ya. Saya belum lagi nak differentiatekan dia tau. Saya baru pecahkan yang sebelah dalam ini menggunakan lawn properties yang saya tulis ke atas kan. Di sini. Jadi kita akan dapati, kita dapat apa kat sini? Kita dapat ddx ya. Dapat apa ni? Kita dapat lawn s kuasa 2 tambah lawn sin x tolak lawn boleh? So dapat itulah. Lepas tu adakah saya boleh terus buat lagi? No, saya kena turunkan lawn pasal lawn ni ada keistimewaan dia, iaitu nampak tak kat sini 2 ni saya boleh turunkan ke tepi, 1 over 2 kat sini saya boleh turunkan ke tepi. Ok, saya turunkan siap-siap. So kita dapati dia adalah macam ni lah. Boleh kan? So kita dapat yang ini. Boleh? Then baru kita differentiatekan semua sekali. So yang pertama sekali kita dapat apa kat sini? Kita dapat, nampak sini 2 ln x, kita differentiatekan, kita dapat 2 per x. Yang kedua kita dapat ln sin. Ln sin adalah 1 per sin x. Lepas tu differentiatekan sin x, dapat cos x. Sebab itu kita dapat, boleh? Lepas tu tolak yang nombor 3 ni, kita dapat 1 per 2 1 plus x. Boleh tak? Maka jawapan akhir sekali kita akan dapati, jawapan dia adalah, kita boleh buat yang mana? Kita akan dapati dia ini 2 per x, tak boleh buat apa-apa dah. Ini cos per sin adalah cotangent kan? Sin per cos adalah tangent. So kalau cos per sin, 1 over tangent is cotangent. Cotangent x tolak ini kita buat macam ni lah kot. Boleh macam ni lah kot. Kalau nak kekalkan dia macam tadi pun tak ada masalah apa-apa. Okey, itu adalah yang pertama, example 3 tu, di mana penggunaan lawn property sangat-sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Okey, settle yang tu ya. Yang seterusnya, ini tak ada masalah kan. Yang ini lawn sin x ni, ini adalah what is this? Part of this. Kalau ini okey je kan. Tengok ni, ini kita dapat apa ni? Kalau kita buat y prime, kita dapat dia lawn kan x. Okey, ini tak ada masalah ni. Sama macam atas lah tadi.
Okay guys, itu example 4, example 3, example 4. Apa lagi? Kita ada example 5. The derivative of, okay, find the derivative of this one. Okay, macam mana ni? Okay, dalam hal ini kita nak buat apa macam ni? Nah, ni agak susah juga kan. Kalau kita, kamu bayangkan ya, kalau kamu nak buat, nak dapatkan derivative dia, kamu gunakan apa? Gunakan quotient rule kan. Teruk juga ni kat sini. Yeah. So selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan ln, yeah, untuk dapatkan dia. So pertama sekali kita buat apa? Okey, kita kena tahu structure kita. Mula kita nak buat apa, lepas tu nak buat apa. Okey, yang pertama sekali saya rasa, yang pertama sekali kita kena darabkan, kena darab ln both side. Boleh? Yang kedua, kita akan use the ln properties. Macam tadilah, AB dengan A over B kan, tadi tu. Yang ketiga, baru kita buat apa? Use implicit derivative. Okay, so ini adalah tiga cara macam apa yang perlu kita buat sekarang ni. Okay, kita akan darabkan ln both side. Kita akan dapat apa kat situ? Kita akan dapati, oh panjang lah. Tak apa. Ln y sama dengan ln this whole thing. Okay, so lepas kita darabkan ni, kita akan gunakan ln properties. Kita atas ni A, yang bawah ni B, eh. Tapi yang atas ni pun ada dua function tau. So jadi kena consider yang itu juga. Kita akan dapati ni ln y. Ni akan jadi apa sini? Saya siap-siapkan, dah turunkan kuasa 2 lah ya. 2 ln x tambah, saya turunkan siap-siap, 1 over 3 ln plus tolak 4 ln 1 plus x plus 2. Macam tu. Boleh nak? So, dah selesai. Kita guna ln properties. Kita akan differentiate kan menggunakan implicit derivative. So, ni dapat apa? Okay. Ln y. So, ln y kita dapat 1 per y, betul tak? 1 per y. Tapi, jangan lupa darab dengan y prime, betul tak? Macam ni kan? So, jangan lupa pula ya. So, dekat sini kita dapat apa? 2 per x tambah, ini dapat berapa? Ini dapat 7 per 3 7x tolak 14 tolak, ini kamu dapat 8x 1 tambah x kuasa 2. Dapat ini ya. Ini kamu susun susun elok-elok ya. So bila susun macam ni, maka kita akan pindahkan lah, sebab kita nak kekalkan y prime ni di sebelah kiri kan. So 1 per y ni darabkan pergi sana, darab silang lah pergi ke sana. So y, y tu apa? Y tu adalah yang ini tau, yang lupa pula. Ini adalah y, ini adalah y, ya. Yeah? So maknanya kamu kena guna yang ini, darabkan dengan darabkan dengan kesemua ini. Nampak tak? So jadi y prime kita supposed to be, y prime kita akan jadi, kena darab betul-betul ya. Yeah? So x kuasa 2. Ni banyak cerita ni. Baik. So, darabkan dengan tu. Okay. Yang ni lah. This part ni. Eh. This part. Masukkan ke dalam sini. Maka itu adalah jawapan dia. Boleh ya? Eh?
Okey, selesai yang itu. Lepas tu kita ada apa kat sini? Kita ada rasanya tak ada apa-apa yang ni ya. Derivative of real power of S, ini benda yang kita belajar sebelum ni ya guys. Ni kan? So kita dah tahu kan yang itu. Only that the difference is it uses long approach to solve it. Itu je. Yeah? Tapi benda ni kita dah sedia maklum. The power rule kan dalam derivative kan? Cuma ada sedikit connection dengan loan sahaja. Itu. Okey, habis yang itu kita pergi kepada yang ini pula. Yang ini apa ni? Okey, nampak guys. Kita nak dapatkan ini. Nampak? So dekat sini kalau kita lihat dia ada beberapa penerangan dekat sini ya. Kamu semua boleh baca please. Tengok kat sini, boleh tengok dan sebagainya. Lepas tu adalah dekat sini sekali ya. Dan kita ada contoh kat sini. Okey. So, sekarang ni dengan baik-baik kat sini ya. Dekat sini ini adalah rumus macam mana kita nak dapatkan the inverse. Ya. Derivative for the inverse. Yang ni. So, kalau kamu terus membaca beberapa page kat sini, dia akan menerangkan benda macam ni tau. Dia akan menerangkan ini, ungkapan ini sebenarnya more or less adalah sama dengan apa? Sama dengan boleh ditulis sebagai macam ni. dy dx equal to 1 per dy over dx over dy. dx over dy macam tu. Okey. So yang ini. So jadi cuma apabila kita cuba nak menyelesaikan kaedah ini menggunakan inilah ya. Kita tak nak pakai yang ini ya. Susah sikit dekat sini. Ini mungkin somehow difficult to understand, cuma kita ada rumus yang lebih mudah sekali untuk dapatkannya itu by doing this way. Cumanya dekat sini kena, yang ini kena hati-hati sikit. Kalau kita nak guna cari ini, make sure change x to y. Okey, macam ni. Saya tulis kat sini ya. Make sure change x to y in the given original equation. Okey. Jadi saya terangkan. Okey. So ini dia. Nanti saya terangkan ya. Macam mana kita nak hubung kaitkan dengan ini, lepas tu dengan yang ini, dan kita sebenarnya ada dua cara macam mana kita nak dapatkan jawapan dia. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah kita guna implicit differentiation. Yang kedua, kita akan gunakan dy over dx. Tak apa. Itu dari contoh kita akan belajar. Boleh nak? Yang penting sekali adalah perkara ini. Kalau kita nak menggunakan approach yang ini, maka please make sure change x to y in the given original equation. Boleh? Okay, now. Kita pergi kepada contoh kita yang ada dekat bawah ni. Mana dia? Yang ini ya. Mana dia? Ini. Okay, now. Kita diberi ini. We are given y. Apa ni? Ini adalah y sama dengan x kuasa 5 tambah x tambah 1. Betul? So sekarang ni dengan baik-baik macam mana kita nak buat? Kita ada dua cara macam mana kita nak buat. Ya? Yeah? Soalannya adalah macam mana kita nak dapatkan ini sebenarnya? Kamu tengok ya, soalan ni mula-mula dia suruh cari ini. Betul? The derivative of f inverse. So kita tahu ini adalah nak mencari macam ni lah. Setuju? Lepas tu yang seterusnya adalah satu. Nampak? So itu adalah itu apa ni, soalan dia. So sekarang ni macam mana kita nak dapatkan yang pertama ini? Kita tak nak guna rumus tadi tu, tapi kita nak guna cara yang kita prefer. So saya terangkan ada dua cara ya. Ada dua cara. Saya terangkan satu persatu sekarang ni. Nombor satu, saya buat kat sini ya. Okey, sekarang ni kita buat balik. Soalan dia apa tadi? Soalan dia
adalah y Okay guys, suara saya mungkin tak ada tadi ya. So, ataupun visual saya tak ada tadi. So, yang ini ya. Saya ulang semula kat sini ya. Dekat sini. Kita lihat ya. Kita nak mencari F inverse. F inverse prime. Iaitu the derivative for F inverse. Kita ada rumus ini. Tapi ini susah. So, ini kita ada satu pendekatan yang lain. Iaitu yang ini. Maka kita kena make sure change x to y in the given original equation. Ini yang saya sebut tadi nah. Lepas tu kita ada satu soalan dekat sini. Soalan tu menyatakan bahawa we are given fx. Ini ya. Lepas tu kita diminta mencari f inverse, iaitu the derivative of f inverse. Macam ni lah. Yang ni nah. Dan yang nombor C adalah compute f inverse prime when x equal to 1. Macam ni nah. Baik, sekarang ni kita lihat ya apa yang boleh kita buat. Saya sebut tadi kita ada dua cara, betul tak? So, kita tengok dulu. Soalan tu diberi sebagai yang ini kan? Right? So, first thing yang kita kena buat adalah kita kena saling tukar x dengan y. Boleh tak? Kita kena saling tukar x dengan y. So, saya buat kat sini. Clear yang tu? Oleh sebab itu, kita akan dapat dia akan jadi macam ni. Setuju tak? Ini eh. Boleh, yang saya kotakkan tu adalah selepas kita saling tukar x dengan y. Baik, dari sini kita boleh guna dua cara. Yang pertama, saya buat A implicit, saya buat keyword je lah ya. Implicit ini terhadap towards x. Terhadap x. Yang kedua adalah kita akan guna dx dy. Ini adalah terhadap y. Okay, so saya akan terangkan satu persatu. Kita start dengan A dulu, implicit tu dulu. Boleh nah? So A, kita katakan ini adalah implicit. Maka kita dapat apa kat di sini? Kita dapati kita start dengan ini ya. Boleh, bila kita implicit terhadap x, kita akan dapati dia adalah 1 sama dengan ini berapa? 5 y kuasa 4. Kena darab tak? Ya, kena darab dengan apa? Dengan y prime. Boleh? Lepas tu, tambah. Ini macam mana? Ini dapat 1 darab dengan y prime. Boleh? Lepas tu, tambah yang terakhir ni, tambah 1 ni, kosong lah. Ya? Yeah? Tambah kosong. Maka kita akan perkemaskan yang ini. Ini kita dapat. Setuju? Maka akhirnya kita akan dapat y prime tu tak? Y prime tu adalah dy over dx. Betul tak? Ini adalah y prime ataupun ini adalah dy over dx equal to berapa? 1 per 5 y kuasa 4 tambah 1. Clear? So, inilah dia
F inverse terbitan X. Clear? Ini adalah cara implicit. Boleh tak? Ini adalah cara implicit. Now, kita ada cara satu lagi, iaitu dx dy. Itu kita akan buat terbitan terhadap y. Yang ini ya, kita akan buat terbitan terhadap y. Ha, so kita nak lihat adakah jawapannya sama atau tidak. Okey, kita buat b dekat sini. Itu a tadi, ini b kat sini. B, kita dapat apa? Kita dapat x sama dengan ini adalah yang asal setelah kita saling tukar tadi tu. Okey, maka kita akan ddy-kan dia. Bila kita ddy-kan dia, kita dapat sini dx dy. Ini akan dapati 5y kuasa 4 ddy ya. Ini tambah 1, maka kita akan dapati ini adalah dx dy ya. Yang kita nak adalah dy dx. Maka tengok sini, yang ini pun dah ada sebut sebelum ni ya. Dekat sini ya. Ha, nampak tak ini? So saya tertinggal tadi ya. So macam ni. Ini ya. Ini adalah hasil kita tadi. Dan ini adalah dx per dy. Kan? Yang kita nak adalah dy per dx, kan? So jadi kalau kita lihat dekat atas tadi ni kan, dekat sini dy dx adalah 1 per dx per dy. Macam tu kan? So jadi kita kena buat apa kat sini? Maka dia punya F dia, maka dia punya F inverse dia ini adalah dy per dx, which is 1 over something. So 1 per 5y kuasa 4 tambah 1. So nampak benda yang sama. Ini sama ya. Sama jawapan dia. So either one lah. Sama ada kamu nak guna cara yang pertama ataupun nak guna cara yang kedua, should be okay. Boleh nah? Okay. Okay guys. So tengok sekejap. Yang lain kita ada apa? Yang lain kita ada derivative of exponential function. Okay, yang ini sama macam ln tadi tu ya. Sama macam log tadi tu, log dengan ln tadi tu. Kita ada another formula here. Yang sebelah kiri ini, tengok ya, ini adalah B kuasa X. Dia bukan X kuasa 2 ya. Dia adalah 2 kuasa X. So contohnya macam ni, dia dua perkara yang berbeza ya. Kalau kita nak differentiatekan Y sama dengan X kuasa 2, ini mudah. Tapi kalau kita ada nak buat macam ni, Y sama dengan 2 kuasa X. Nampak? Dia lain eh. So dia akan guna formula yang ni. Nampak tak? So macam tu. Okay. So ini adalah formula yang pertama. Ini adalah formula yang pertama. Dan ini adalah dia punya in more general form. Ya, yeah, in more general form. So sebab kalau function u kat atas ni is, u ni adalah satu function, maka kita, jangan lupa kita perlu buat its derivative. Untuk yang mana? Untuk yang ini, yang itu. Bentuk dia masih kekal macam ni ya. Bentuk dia masih kekal macam ni. B kuasa X ln B. Ini masih kekal. Ini masih ada kat sini ya. Masih ada dekat sini. Yang ada bertambah dia adalah kita kena differentiate yang kuasa ini. Contohnya macam X ini kan, bila kita differentiate terhadap X dapat 1, betul? So kita darab dengan 1 dekat sini. Cuma kita tak tulis lah. Tu. So, jadi eksponen pun samalah. Eksponen ini, okey. Eksponen X, kita dapat X. Sebenarnya, kita kena differentiatekan kuasa eksponen tu sebenarnya. Kalau kita lihat dekat sini kan, cuma dekat sini, kuasa eksponen ini adalah X, betul tak? Bila kita differentiatekan ddx,
untuk x ini kita dapat dia sebagai 1. So jadi sebenarnya eksponen x kena darab dengan 1, tapi kita dapat eksponen x kan dia sama. So kita just leave it as it is. So jadi yang dekat bawah ni adalah in a general form, di mana u kat sini eksponen kuasa u. U ni adalah is a function, not x. Dia mungkin u ni adalah mungkin 2x plus 1 ke macam tu. So kita ada two things. One is a basic formula, another one is the general formula. Boleh nah? Okay. Do we have example? Yes, we have. Ini contoh mudah. Ini ya, kita tengok satu-satu, tengok yang mana yang kita boleh buat. So ini by using the formula tadi tu, kita akan dapati dia adalah 2 kuasa x ln 2 ln 2, lepas tu differentiate berapa? Ddx kan kuasa dia kan? X tu. Jadi kita dapat 1. Maka jawapan akhir kita adalah inilah ya. 2x ln 2. Okey, itu yang A lah. Yang pertama lah. Yang kedua ni eksponen. Yang nombor 2 ni eksponen, kita dapat apa? X. Kita akan differentiate kan negatif 2x tu. Bila kita differentiate kan negatif 2x, kita akan dapati nilai dia adalah negatif 2. Maka jawapan kita adalah negatif 2 ni x. Boleh? Okey. Yang ketiga, yang ketiga ni sama juga macam yang nombor 2 tadi tu. Kita dapati ini adalah, so kita akan differentiatekan yang kuasa eksponen tu, kita akan dapati dia adalah macam ni. Maka jawapan dia adalah tiga. Dan terakhir sekali macam mana? Sama juga. So differentiatekan cos x, kita akan dapati negatif sin x. Agree? Maka kita dapat cos x. Okay, job done. So kita dah settle yang itu. Okay, now sekarang ni kita buat apa sekarang? Ada contoh lain tak? Okay, use log differentiation. Nampak tak kat sini? Dia kata use the log differentiation to solve this. Maksud dia dekat sini, kita kena kena darabkan ln both side. Ya, yeah, kena darabkan ln both side. Lepas tu kita kena implicitkan dia. Ya, yeah, kita akan guna implicit differentiation terhadap y. Kena guna implicit differentiation. Ya, yeah, kalau ada product rule kita gunalah. Ya, yeah, so rasanya macam kena buat product rule tu. Okay, so kita dapat apa? Tengok mula-mula kita dapat apa kat sini. Kita function dia apa? Function dia yang ini ya. Function dia, kita buat macam ni dulu lah. Y sama dengan apa? Y sama dengan macam dulu ya. Okay, dari sini kita akan start lonkan pada kedua-dua belah. Maka we are going to get ln y sama dengan ln dapat tak? Lepas tu sin x tu boleh turun ke tepi eh. Ini boleh turun ke tepi kan? Itu adalah ln punya speciality lah. Ln punya properties juga sebenarnya. So jadi kita dapat yang ni. Agree? Okay, dari sini kita akan differentiatekan implicitly. Yeah? So jadi kat sini kita buat apa kat sini? Kita akan okay, dia ini ni macam mana? Ini kalau tengok sini, kita nak buat hasil darab implicit eh, implicit differentiation. Dekat sini kita ada product rule tau. Satu function, satu lagi function yang lain. Nampak? Maka kita akan guna product rule tau. So maknanya dekat sini we are going to apply apa? Implicit derivative
plus dengan product rule. Macam tu. Ha, boleh tak? So dekat sini kita akan ada apa? Kita akan ada macam mana nak buat? Kita akan ada senang ke susah? Ini adalah 1 per y eh. Lawan y tu 1 per y. Dan jangan lupa kita ada y prime. Clear? Lepas tu ini kita ada apa? Ini kena buat lah. Yeah. Ini kita buat macam mana? Ini kamu guna product rule eh. So saya bagi jawapan as simple as this. Kita bagi yang ni. Here you go. Kita dapat macam tu. Dan seterusnya, oh, kita masih belum selesai lagi ya. Kita boleh simplifikan lagi. Semua ni ya. Dan y tu kita kena gantilah. Y tu adalah apa? Y ni yang saya tunjuk ni, y ni kena ganti eh. Sebab kita dah declarekan y tadi tu. Y tu adalah function ni kan. Maka jawapan terakhir sekali should be something like this. Itu dia. Boleh? So, itu adalah jawapan bagi yang ini. Boleh tak? Okey, habis yang itu. Kita, ini sebagai jawapan last ya. Habis yang itu adalah, tengok ya, kita ada apa kat sini. Derivative of inverse trigo function. Yang ini kita ada apa? Ini kita bukan nak skip. Ini sebenarnya kita tak boleh skip ni. Ini, kalau dia kata we are given, let's say kita nak dapatkan ddx bagi sin inverse ya. Sin inverse bagi x, sin inverse x, we are going to get this. Kita akan dapati ini adalah terbitan bagi sin inverse ya, ataupun kita sebut arc sin ya. Sin inverse dia kita dapat jawapan ini. So macam mana kita dapat jawapan ini adalah by using this proving ya. Ini kamu tengoklah ya. Ini kamu tengok. Nah, kita nak fokuskan kepada yang ini. Ini adalah formula bagi inverse trigo ya. Inverse trigo. So everything is here. Semua dah ada dekat sini. Inverse sine kita dapat bentuk yang macam ni. Inverse tan dapat ini. Secant macam ni. Cos, cotangent, cosecant dan sebagainya. Semua dah ada rumus. Cuma hati-hati dekat sini korang kena alert. Jangan lupa kena ini. Betul? Kena dapatkan terbitan bagi fungsi tersebut. Ini macam sin inverse kan, ada fungsi dia kan. So depends pada fungsi itulah. Kalau sini x, x lah, ok lah, dia darab dengan 1. So ini kalau dia bukan x, maka kita kena darab, kena dapatkan terbitan dia ya. Yeah? Semua rumus ini telah pun diberi, ada dekat sini. So the matter kita nak gunakan saja yang mana satu. Boleh? Okey, kita tak bincang panjang yang ini. Contoh pun ada satu, tak silap saya. Kat sini ada dua lah, ada dua. So, kita lihat kat sini. Tengok kat sini, kita ada apa? Kita nak mencari sin inverse kan? Nak cari the derivative for sin inverse. Macam tu. Yang B ni, the derivative for secant inverse. Macam tu. So, jadi, kena tengoklah rumus mana nak pakai. Sin inverse nombor berapa? Sin inverse adalah yang pertama ini. Ya? Yeah? Lepas tu secant inverse adalah yang kedua ini. Boleh? So inilah yang kita perlu ingat.
Dan macam mana nak buat? Kita tengok macam ni. Tengok U dia apa sekarang? U dia adalah apa? U dia katakan inilah ya. Yang untuk A ya, U dia adalah X kuasa 3 ya. X kuasa 3. Alright. So, the derivative dia, du dx dia, du dx dia adalah 3x kuasa 2. Okey, dah settle. Lepas tu, kita akan gunakan ni ke dalam rumus tadi tu. Ya, rumus tadi. Rumus yang ni ya. Rumus yang ini. Here we go. Rumus yang ini ya. Kita akan masukkan semua-semua sekali. U kita apa kan? Du dx kita apa? Just masukkan je. Kita just plug in aja dalam sini. Boleh tak? So, jadi dekat sini kita akan dapati hasil kita adalah dy over dx. Kita should get 1 over berapa ni? 1 tolak lepas tu ini kita dapat 3x kuasa 2. So, dimudahkan cerita, ini kita akan dapati jawapan ni sebagai berikut. Okay guys, itu adalah yang A. Yeah? Yang B pun sama, kita akan menggunakan approach yang sama sekarang ni. Tengok kat sini. U dia apa? U dia adalah eksponen X. Maka du over dx kita, eksponen X jugalah. Sama je. Okay, now dy over dx kita adalah tu dia. Boleh? Kita simplifikan. Maka jawapan akhir kita adalah 1 per okay guys. Ini adalah jawapan dia. Boleh? So, saya rasa saya stop sampai sini dulu untuk kali ini. Kita sambung pada video yang akan datang untuk sambungan dan kepada topik ini. Okay, thanks for watching. See you in the next video.